31 jemaah calon haji kloter 1 asal Surabaya dan Magetan, Jawa Timur hingga kini masih berada di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Keberangkatan ke-31 calon jemaah haji ini tertunda akibat belum tersedianya visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Seharusnya ke-31 jemaah calon haji telah berangkat kemarin bersamaan dengan jemaah calon haji kloter 1 dari wilayah lainnya. Katanya sih ini ada turun 18 sih yang kloter 1, tapi kita nggak tahu sih yang siapa yang ini kalau yang diberangkatkan. Belum tahu keputusannya, cuma ada sudah turun dari 31. Meskipun keberangkatan mereka tertunda, panitia penyelenggara ibadah haji memastikan seluruh jamaah calon haji akan diberangkatkan menyusul dengan kloter lainnya. Nasib serupa juga dialami ratusan jamaah calon haji asal Provinsi Riau. Mereka belum bisa berangkat ke Tanah Suci akibat belum mendapatkan visa dari pemerintah Arab Saudi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menegaskan belum dikeluarkannya visa bagi jemaah calon haji diakibatkan pemberlakuan sistem baru dalam pengurusan visa oleh pemerintahan Arab Saudi. Yang belum selesai visanya itu 1.193 orang dan insya Allah nanti diperkirakan tanggal 24 nanti satu hari sebelum berangkat insya Allah ini akan insya Allah akan tuntas. Untuk mengantisipasi keterlambatan visa, panitia penyelenggara ibadah haji akan menggabungkan calon jamaah haji yang belum bisa berangkat dengan kloter keberangkatan berikutnya. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau, Sandi Irwanto, Muhammad Arifin, TV One, mengabarkan.